Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sidang pleno pertama dengan agenda pembahasan tata tertib muktamar ke-34 NU selesai Rabu malam. Sidang pleno menyepakati setiap keputusan harus berdasarkan musyawarah. Sekretaris sidang pleno Asrorun Niam mengatakan, meskipun sidang sempat memanas, namun forum menyepakati tidak ada keputusan yang diambil voting kecuali yang menyangkut dengan orang. Orang yang dimaksud Niam adalah mengenai calon ketua umum PBNU. Niam menjelaskan panitia pengarah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak sebelum masuk ke agenda muktamar. Setiap masalah yang muncul akan segera dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. Keputusan muktamar itu diambil melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Nah, tetapi ada eksepsi terkait dengan orang. Artinya di luar terkait dengan orang, seluruh keputusan tidak ada voting. Dan itu terbukti kemarin sekalipun cukup panjang, adu argumen, mencari yang paling maslahah, tetapi hasilnya itu adalah mufakat. Enggak ada voting satupun. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan orang, tetap diikhtiarkan untuk bermusyawarah dan mufakat. Sebagaimana tadi juga pada saat di pemandangan umum, kalau tadi... Sidang pleno muktamar ke-34 NU sempat memanas, musababnya pembahasan tata tertib sempat tidak mencapai titik temu. Selain mengenai tatib, nuansa muktamar kali ini juga kian panas, terutama mengenai dinamika pemilihan ketua umum PBNU yang kandidat kuatnya adalah Kiai Haji Said Aqil Siroj dan Gus Yahya Stakuf. Buat situasi ini makin kacau. Belum lama dimulai, sidang yang membahas tata tertib di muktamar ke-34 NU langsung panas. Perdebatan bermula saat pemimpin sidang menanyakan persetujuan tentang kuorum atau syarat kehadiran peserta muktamar. Saya kira tidak cukup ribet, buat situasi ini makin kacau. Karena sempat mengemuka isu bahwa ada pengurus yang tidak sah dan hadir dalam muktamar. Namun ketegangan hanya berlangsung sebentar setelah pemimpin sidang mengajak seluruh muktamirin untuk bersolawat. Sesuai dengan jadwal, sebenarnya ini kan karena permusyawaratan rutin 5 tahunan, bukan sesuatu yang aneh dan bukan sesuatu yang baru bagi muktamirin. Insya Allah berjalan seperti biasa. Nah, kenapa tadi cukup panjang? Karena pertama energinya baru, jadi ini sidang pleno pertama biasa ya. Ini bab soal absen lah ya dari beberapa daerah. Selain mengenai tata tertib, dinamika yang tak kalah panas adalah soal perebutan ketua umum PBNU. Sebab tidak hanya soal klaim dukungan, tata tertib di muktamar juga menjadi perdebatan terutama yang menyangkut dengan mekanisme pemilihan. Dua tokoh yang menjadi kandidat kuat saat ini adalah calon ketua umum PBNU Said Aqil Siroj dan Gus Yahya Stakuf. Ketua pemilihan terserah muktamirin dong, terserah muktamirin milih siapa bebas sesuai dengan nuraninya masing-masing. Yang penting LPJ tadi diterima, diapresiasi oleh seluruh wilayah dan seluruh cabang yang hadir. Yai tetap optimistis ya, Yai? Apa? Yai tetap optimistis ya untuk periode selanjutnya. Saya hidup tuh selalu optimis, gak pernah pesimis. Cuma sebagai konstruksi organisasi belum banyak yang berubah ya. Sejak 52 sampai saat itu, bahkan sampai sekarang. Konstruksinya itu masih konstruksi partai politik. Sudah okay. Bukan partai politik, tapi konstruksinya masih partai politik. Desain organisasi. Desain organisasinya itu ya yang ya, artinya desain partai politik itu masih dominan. Kalau kita lihat misalnya bagaimana ketika di berbagai tingkatan orang berpikir tentang pemilihan pengurus misalnya. Yang dicari ini biasanya tokoh yang punya apakah punya pengaruh luas atau punya sumber daya yang besar, punya jaringan hubungan dengan banyak simpul politik, dan itu yang dicari. Bila merujuk pada ADART Nahdlatul Ulama,
ada dua mekanisme untuk menentukan Ketua Umum PBNU. Mekanisme pertama yakni musyawarah mufakat dan melalui mekanisme voting dari peserta muktamar NU yang terdiri dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah, pengurus cabang, atau cabang istimewa yang sah. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, tidak hanya soal klaim dukungan, salah satu isu yang menjadi sorotan dan juga memantik perdebatan adalah soal tata tertib terkait dengan mekanisme pemilihan. Benarkah mekanisme musyawarah mufakat adalah upaya mempertahankan petahana Said Akil Siroj untuk kembali melanjutkan tampuk kepemimpinan PBNU? Kita akan mengulasnya bersama Bapak Saifullah Yusuf, Ketua PBNU, dan Bapak Marsudi Syuhud, Ketua PBNU. Selamat malam Gus Ipul dan Pak Marsudi, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Pak Marsudi terlebih dahulu. Pak Marsudi, sampai malam ini apakah pleno sudah memasuki tahap penentuan Ketua Umum PBNU? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah dibuka, muktamar itu berjalan dengan baik. Setelah pembukaan oleh Presiden, bukan pleno, dan bukan tata tertib. Ketika tata tertib itu sudah menunjukkan bahwa itu tidak baik, karena biasanya mau atau deadlock itu ada tata tertib biasanya. Ketika tata tertib sudah jalan dengan baik, maka yang alhamdulillah laporan jawaban ini diterima dengan baik. Diterima dengan baik artinya adalah Profesor Dr. Jes diterima oleh muktamirin dengan baik. Baik Pak, ketegasan kembali artinya sudah memasuki penentuan Ketua Umum PBNU Pak? Akan segera memasuki karena LPJ sudah selesai, kemudian nanti akan sidang setelah meranking tabulasi tentang AHWA nanti ketika selesai, siapa itu yang jadi anggota AHWA. AHWA itu kayak formatur. Formatur nanti akan memilih lebih dulu Rois Am-nya. Setelah Rois Am itu terpilih, kemudian akan diadakan pilihan Ketua Umum Tanfidiyahnya. Pak Marsudi, artinya akan segera memasuki tahap penentuan Ketua Umum PBNU, tapi nuansa yang berkembang sekarang mengenai muktamar ini terasa panas, bahkan ada yang bilang ini lebih panas dibandingkan muktamar-muktamar yang lainnya, Pak. Bagaimana tanggapannya? Adem-adem saja ya, organisasi kecil itu adem-adem saja. Kalau adem-adem saja itu organisasi yang nggak punya kekuatan massa yang besar. Kekuatannya massa yang besar itu hampir se-Indonesia, jadi ya mesti harus anget-anget. Kalau bisa harus panas-panas sedikit, itu udah biasa gitu. Gus Ipul, tadi Pak Marsudi mengatakan bahwa ini adalah organisasi besar, artinya memang jalannya muktamar tentu harus sedikit hangat ataupun mungkin panas-panas seperti itu. Bagaimana tanggapannya Gus Ipul? Iya, memang iya. Kelihatannya gegeran, akhirnya gergeran. Gombang kurang apa, akhirnya ya gergeran, terselesai. Jadi biasa sama sekali. Bahkan kalau saya nganggap ya Lampung ini relatif lebih landai banding muktamar di Jombang misalnya. Gitu. Jadi ini sesuatu yang biasa gitu. Dan ternyata ya setelah tata tertib selesai, ya sekarang proses jalan lancar, sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke, gitu. Baik. Baik, kita akan kembali ke Pak Marsudi. Salah satu kemudian yang menjadi sorotan hingga kemudian menimbulkan perbedaan pandangan adalah mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum sendiri. Apakah sampai saat ini sudah ada kesepakatan di pleno akan kemudian musyawarah untuk mufakat atau voting, Pak Marsudi? Ketika tata tertib sudah selesai, artinya sudah disepakati, sudah nggak ada yang lain lagi. Yang kemarin itu agak ada pandangan yang berbeda, itu kan ini urut-urutannya begini. Para kandidat calon itu hendaknya bisa mendapatkan dukungan 99 minimal. Nah, sekarang kalau ada 3 kandidat calon, kemudian 1 calon itu sudah 51%, apakah itu langsung sudah diterima?
Padahal itu baru kandidat calon, belum baru atau baru calon, calon. Nah, itu yang kemarin lagi. Yang ketika misalnya walaupun sudah 51% itu karena itu adalah pilihan di kandidat calon, maka pilihan calon, maka saran lagi. Siapa saja yang lebih daripada 99 pimpinan suara dari PC dan PW, maka menjadi. Oke, kita akan bahas lebih mendalam artinya bagaimana kesepakatan yang diambil ketika kemudian mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU ini, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan dan juga telah bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini adalah Profesor Kajung Marijan, Wakil Rektor Universitas NU Surabaya. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bapak. Oke, baik, kita akan ke Gus Ipul terlebih dahulu. Gus Ipul, mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum yang kemudian sudah ada di tatip adalah mengenai musyawarah untuk mufakat. Bagaimana tanggapannya? Sekarang ini lagi proses tabulasi 9 anggota AHWA yang diusulkan oleh peserta muktamar. Dari sekian banyak ulama kiai, 9 teratas itu akan menjadi anggota AHWA. Setelah anggota AHWA terpilih, dilanjutkan dengan pemilihan Rois Am oleh anggota AHWA. Setelah Rois Am terpilih, maka pemilihan ketua umum dimulai. Kenapa? Karena calon-calon ketua umum itu bisa melanjutkan pencalonannya kalau direstui oleh Rois Am terpilih. Oke, kabarnya pendukung Gus Yahya ini menghendaki adanya voting, betul seperti itu Gus? Loh, kemarin, jadi kalau sekarang sudah nggak ada lagi, jadi memang ada dua pendapat bahwa ketua umum itu dipilih secara langsung atau AHWA, tapi dari awal konsepnya memang dipilih secara langsung. Jadi gagasan untuk memilih itu ya katakanlah sudah terlewati, itu sudah terlewati. Anda yakin Gus Yahya memiliki peluang dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU ini, Gus Ipul? Kalau lihat proses tabulasi sekarang ada anggota AHWA versi regenerasi. Anggota AHWA versi regenerasi sekarang dalam penghitungan, saya dapat kabar unggul untuk sementara. Oke, okay. Pak Marsudi, tanggapannya? Kalau sudah final. Ya, pemilihan AHWA adalah khusus untuk memilih Rois Am. Dan itu caranya berbeda dengan pemilihan untuk ketua harian tangfidiyah atau ketua umum. Itu berbeda. Ketika perbedaan itu, AHWA itu sama dengan formatur. Nah, formatur 9 itu nanti setelah terpilih 9 akan rapat. Ketika 9 rapat, kemudian memilih satu namanya Rois Am. Setelah Rois Am terpilih, baru akan pemilihan ketua umum tangfidiyah. Pak Marsudi, tapi sejauh ini menurut Anda siapa yang unggul? Adalah nanti akan melalui proses yang tidak sama dengan proses pemilihan Rois Am. Karena proses pemilihan ketua umum itu dengan cara langsung, pemilihan langsung. Pemilihan langsung ya katakan nanti voting misalnya kayak gitu. Siapa milih siapa itu di jumlah berapa gitu. Kalau sudah 51% setelah menjadi calon, jadi tadi sudah saya jelaskan. Baik. Syarat menjadi calon misalnya 99 dukungannya ada tiga orang atau 4 orang yang mendapatkan 99 dukungan dari cabang dan wilayah akan menjadi calon. Baru itu ditarungkan di situ pilihan lagi gitu, pilihan yang kedua. Oke, baik. Kita ke Prof. Kacung, menurut Anda siapa sebetulnya yang paling pas memimpin NU 5 tahun mendatang? Begini sebetulnya. Nama-nama yang ada itu kan kader-kader hebat, ya kader-kader di NU. Jadi sebetulnya siapapun yang terpilih dari orang-orang hebat itu ya bisa.
Hanya kan gini, sekarang ini kan konteksnya adalah siapa yang dikendaki para muktamirin, baik itu PW maupun PCNU. Nah, jadi menurut saya ya kita tunggu dalam waktu beberapa saat ini, insya Allah akan terpilih yang terbaik. Di AHWA sekarang dalam proses penghitungan, dan dari AHWA itulah mungkin sudah memberikan indikasi kira-kira arahnya ke siapa, gitu ya. Jadi sekali lagi dari AHWA itu akan memberikan indikasi kira-kira nanti di PP itu siapa. Memang agak beda. Oke, Prof, ada yang menilai muktamar kali ini rasa pemilihan ketua umum partai, apakah kemudian dinamisnya, semaraknya muktamar kali ini tidak lepas dari kepentingan politik untuk kontestasi politik di tahun 2024? NU itu organisasi politik lama, pernah menjadi partai politik mulai dari 52 sampai 75. Kemudian bersama P3 sampai 84. Jadi karena itu sebagai organisasi besar, karena punya masa besar. Jadi sebetulnya bukan hanya pemilu 24, sebelumnya pun juga tentu saja tidak lepas dari konteks politik. Pilkada juga demikian. Itu adalah hal yang biasa karena memang NU organisasi yang memiliki masa besar. Nah, jadi itu sebenarnya nggak usah terlalu dipikirkan ya, karena kita itu yang melihat terlalu jauh ini politik dan lain-lain. Sebetulnya itu biasa dilakukan, terjadi di NU. Nah, bahwa kemudian terkait dengan pemilu 2004 karena elektoral tadi ya. Nah, padahal di balik itu semuanya sebetulnya banyak agenda besar yang dimiliki oleh NU untuk menyelesaikan satu abad NU sekarang ini. Baik, dan Prof. Berangkat ke satu abad NU berikutnya. Baik, Prof. Jadi ini sebetulnya yang nggak banyak di sosial media kan soal agenda-agenda besar tadi. Oke, Pak Marsudi, kemudian kita melihat bagaimana dinamika dari Muktamar NU untuk kali ini, tapi kemudian keputusan pemilihan Ketua Umum PBNU akan tetap dilakukan dan harus dilakukan malam ini? Ini, karena nanti setelah tabulasi selesai, itu akan diadakan rapat Ahlul Hali Wal Akti atau rapat formatur begitu untuk memilih Rois Am yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Insya Allah berjalan dengan baik. Baik, Gus Ipul sendiri, bagaimana Anda menilai pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-34 kali ini? Apakah kemudian sudah berlangsung cukup fair? Ya, ini semua berjalan sesuai kesepakatan Muktamirin, sesuai dengan tata tertib. Dan sekarang sekali lagi, tadi saya nggak ngulang lagi ya soal tabulasi. Kalau sudah terpilih, Rois Am dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum. Tapi saya ingin sampaikan bahwa dari tabulasi sementara yang kami dapat dari lapangan, ya anggota AHWA versi regenerasi ini sementara unggul. Nah, ini tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa nanti itu tercermin dalam pemilihan ketua umum yang akan datang. Jadi ada kan paket ini kan ada dua paket gitu. Ini paket AHWA versi regenerasi dan non-regenerasi gitu. Oke. Nah, ini alhamdulillah dari hasil sementara bisa dipastikan bahwa anggota AHWA yang terpilih insya Allah adalah anggota AHWA versi regenerasi. Nah, setelah itu anggota AHWA ini yang terpilih akan bermusyawarah untuk menentukan Rois Am. Setelah terpilih Rois Am, kemudian dimulailah pemilihan ketua umum. Nah, dalam proses pencalonan tentu bebas siapapun bisa maju. Nah, pada saat tahapan berikutnya, siapa yang akan maju pada tahapan berikutnya sesuai yang tadi di dalam tatib itu minimal dapat 99 suara, nanti akan harus mendapatkan restu dari Rois Am dulu.
Nah, setelah okay. dapat restu dari Roy, baru kemudian pemilihan berlangsung. Baik, Gus Ibu, kita ke Prof. Kacung terakhir. Prof, apakah mungkin ada faktor di luar Nahdien yang dapat mempengaruhi muktamar NU kali ini? Yang ingin mempengaruhi NU dari dulu banyak sekali. Jadi partai-partai itu banyak sekali yang mempengaruhi NU. Tetapi kan tergantung pada orang NU sendiri, mau apa enggak dipengaruhi. Nah, saya kira NU, organisasi sudah matang, sudah hampir satu abad. Ya, karena itu saya kira para muktamirin berusaha untuk dewasa di dalam menyikapi pengaruh-pengaruh itu. Jadi apa yang terjadi sekarang ini kan kelihatannya karena awan dianggap ini kan kisruh dan ternyata juga damai gitu. Dan sebentar lagi akan terpilih anggota AFA. Anggota Atwan akan melakukan siapa yang jadi Rois Am. Dan insya Allah habis ini akan terpilih ketua umum yang baru. Gitu. Jadi saya kira itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Dan saya lihat para muktamirin relatif lebih berpengalaman, lebih humble ya di dalam menghadapi pengaruh-pengaruh luar itu. Baik, kita harapkan hasil muktamar ke NU ke-34 ini akan menghasilkan kepemimpinan PBNU yang sesuai dengan aspirasi dari Nahdien. Terima kasih Prof. Kacung, Pak Marsudi, dan Gus Ipul telah berbincang bersama kami malam hari ini.